dengan aku Kira RHM. Kali ini aku lagi ada di sudut tempat nih. Baru sedap malam rawon kalkulator. Kali ini aku nggak akan ini ya, nggak akan ngulik rawon kalkulator rawonnya. Tapi di sini temennya rawon yang dari warung sedap malam. Oke? Iya. Warung sedap malam rawon kalkulator. Aku lagi menikmati temannya rawon kalkulator, yaitu soto daging. Ini tungkunya coba daging dan ini tungkunya rawon. Oke. Enggak seberapa kelihatan. Ini dia teman rawon kalkulator. Oke, namanya soto daging dok. Jadi setelah di ini ya, setelah di apa namanya di dibikinkan, mau diserahkan ke, mau dikasihkan ke pengelolanya, harus didok dulu itunya, apa namanya, botol kecap asinnya. Oke, ini dia penampakan soto by rawon, by sedap malam rawon kalkulator. Isinya ini ada cambal, terus ini daging. Ya, oke, aku mau merasakan soto daging dari sedap malam rawon kalkulator. Lokasinya sendiri ini ya, jadi satu sama rawon kalkulator yang legend. Untuk ini ya, harga per porsinya ini Rp25.000, potongan dagingnya gede-gede. Dan untuk kuahnya sendiri dia lebih ini ya, lebih coklat, jadi bukan kuning. Biasanya kalau soto daging kan ini ya, kuning banget. Kalau ini enggak, agak gelap. Sobotnya kok kuat banget. Aku mau coba daging. Dagingnya empuk. Kalau di ini ya, kalau di luar kita malam, banyak kan orang-orang makan rawon kalkulator. Tapi kali ini aku mencoba soto daging dari tidak malam rawon kalkulator. Dan menurut aku rasanya enak, mantap. Potongan dagingnya juga gede-gede. Untuk per porsi ini harganya Rp25.000. Ada tambahan jambannya, jadi
makannya bentit-bentit. Kuahnya seger, kental. Menurut aku rasanya manis, hampir sama ya dengan rawon Kalator yang legend pasti kalian juga tahu dong. Rawon Kalator di Taman Wisnu Surabaya itu legend banget. Ini juga soto dagingnya juga enggak kalah sama rawon Kalator. Oke, sekian review aku. Temennya rawon Kalator itu soto daging. Yang lokasinya sama ya, yang lokasinya satu lokasi dengan rawon Kalator di Taman Wisnu Raya Darmo Surabaya. Oke, cukup sekian review aku. Aku mau ingetin kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, dan tekan tombol lonceng kalian agar kalian bisa mengetahui destinasi kuliner aku yang lainnya.